Berikut ini 5 pemain yang pernah direkrut dengan biaya sangat mahal saat bursa transfer musim dingin. Christian Pulisic menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Borussia Dortmund. Sang pemain dibeli oleh Chelsea pada musim dingin 2019. Chelsea merogoh kocek sebesar 64 juta euro untuk mendapatkan pemain Amerika Serikat itu. Pulisic dikontrak Chelsea sampai tahun 2024. Kini Pulisic telah mencatatkan 26 gol dari 135 pertandingan di semua kompetisi bersama Chelsea. Dia juga ikut merasakan sejumlah gelar termasuk Liga Champions. Aymeric Laporte. Manchester City merekrut Aymeric Laporte dari Athletic Bilbao pada Januari 2018. Kepindahannya di Etihad Stadium memakan biaya sebesar 65 juta euro. Laporte menjadi andalan di lini belakang Manchester City hingga saat ini. Laporte telah memainkan 164 pertandingan dengan torehan 12 gol. Bek timnas Spanyol itu juga memenangkan 4 gelar Premier Liga bersama Manchester City. Kontrak Laporte klubnya berlangsung sampai 2025. Dusan Vlahovic. Nama Dusan Vlahovic mencuat saat bermain bersama Fiorentina. Striker asal Serbia tersebut mampu mencetak banyak gol untuk La Viola. Juventus pada akhirnya berhasil memenangkan pemburuan Vlahovic pada Januari 2022. Juventus memboyong Vlahovic ke Turin seharga 81,6 juta euro. Sejauh ini, Vlahovic mampu menunjukkan performa yang cukup bagus bersama Juventus. Dia berhasil mencetak 16 gol dan 4 assist dari 36 pertandingan. Virgil van Dijk. Untuk memperkuat barisan pertahanannya, Liverpool mendatangkan Virgil van Dijk. Dia diboyong The Red dari Southampton pada Januari 2018 seharga 84,65 juta euro. Liverpool tidak sia-sia menebus van Dijk dengan harga yang sangat mahal. Bek asal Belanda tersebut sukses mengantarkan The Red menjuari Premier Liga hingga Liga Champions. Sampai sejauh ini, van Dijk sudah memainkan 205 pertandingan di semua ajang bersama Liverpool. Dia berhasil menyumbangkan 18 gol dan 11 assist dari penampilannya tersebut. Philippe Coutinho tampil sangat apik saat berseragam Liverpool. Barcelona kemudian memboyongnya dengan biaya yang mencapai 135 juta euro. Namun, Coutinho tak mampu menunjukkan performa terbaiknya setelah pindah ke Barcelona. Alhasil, gelandang asal Brazil tersebut sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Bersama Barcelona, Coutinho hanya mampu mencetak 25 gol dan 14 assist dalam 106 pertandingan.